Oke, geng. Hari ini kita akan buat motor LC5S spek 73 stamp modi. Yang seperti motor saya, LC4S 73. Jadi dia gunakan blok ni lah. 73 dia nama Viking. Oke, itu satu. Head dia guna Viking juga. 25 dan 7. Yang ini 25 dan 8. Sorry, 25 dan 8. Lock 73. Jadi kita guna je lah gasket ni. Dia boleh tu set lah. Dia ada spring bar sekali. Jadi spring bar, port taper 3.0, cam, rahsia. Ini kita guna sharp poker arm untuk baki. Takut yang lama tu dah masalah. Dengan dia ini poker arm. Jadi poker arm ni kita dah check dekat bal. Dekat tu dia memang dia cun-cun kena dia punya bal. Tapi yang paling penting ni lah oil seal. Memang saya carangkan guna yang ni. Double spring, atas satu, bawah satu. So kalau guna oil seal ni yang hitam lambat kurang lah. Sebab dia double seal. Sekarang kita tukar dia punya main jet lah. Main jet rumah. Dapat ni saiz 135 ke? 135 tak salah ya. Okey. Jadi itu sajalah. Nanti kita tengok lepas kita proses pemasangan. Okey geng, jadi motor sudah siap pasang top jet. Block waking. Head pun sama juga je nama. Jadi dia punya top set yang sebelum ni ini dah memang tak okey lah. Sebab dia punya slip ni dah longgar, piston ni dah longgar. Dengan dia ada piston ring dah tak okey lah. Sebab dia sini dulu dia ada macam ada dent sikit, macam ada luka. Jadi itulah dia minyak pucuk. Okay, jadi dia punya head pun 225. Ini dia punya head lah. Head dia masih okey lagi, cuma dia ni ada kerak karbon punya. Sebab minyak M terbakar tu kan. Head ni masih okey, cuma mau dibersihkan lah. Jadi sudah halang-halang tu, owner minta tukar one set rantai, rantai sprocket. Jadi owner sebelum ni dia pakai Tok Spec 65. Dia pakai saiz berapa ni? Saya pun kongsi. Okay, Harden 35. Dia guna saiz 35. Sebelum ni dia guna saiz 35 lah. 35 14. Jadi sekarang dia guna 14 dengan, oh ini packaging dia saja 35 dengan 30 tersilap. Oh, tu ada 6 bol. Dengan ni sekarang dia guna 33 lah. 33 untuk sini. Jadi order ni dia pakai di bandar. Kalau dia highway mungkin dia mau tukar sprocket berat sikit lah. Mungkin dia guna 32. So ini dia standard modi, bukan dia jackrod. Kalau dia jackrod boleh guna sprocket kecil lah.
dia gearbox pun dia gearbox standard. Lepas tu dia guna sprocket yang agak besar lah. Alright, jadi kita pasang, nanti kita tengok dia punya bunyi macam mana. Alright, thank you. Okay, jadi motor sudah siap. Saya orang tengok head working, working blok pun working juga ternampak. Okay, jadi kita cuba start lah. Respon pun okey lah. Jadi itu saja lah. Like, comment, share dan subscribe. Thank you for watching.